Halo, assalamualaikum. Jumpa kembali di Dapur SN. Kali ini aku mau numis. Ini bumbunya. Ada cabai merah, bawang putih, juga bawang bombay. Saya mau menumis apa coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Di sini saya masukkan bersamaan bumbu-bumbu yang ini. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, juga cabenya. Sekarang ngejar waktu karena saya ya, jadi saya masaknya borongan. Di sini saya menumisnya dengan api kecil dan terus saya bolak balik supaya tidak gosong dan matangnya merata, karena saya masukinnya bersamaan ya, supaya matang merata dan matang sempurna. Kita tunggu aja ya, tunggu sampai matang, terus kita masukkan sayurannya. Di sini bumbunya terserah saja ya, selera saja ya, mau makannya berapa-berapa, standarnya berapa-berapa, selera saja. Karena saya tidak suka pedas, jadinya saya tidak terlalu banyak memakai cabai merahnya, merah rawit maksudnya. Di sini saya banyak memakai cabai merah keriting. Ini sudah matang ya, bumbunya sudah layu semuanya. Aku mau masukkan sayurannya di sini. Ada bakso, ada jamur bulat, ada wortel. Kita masukkan secara bersamaan ya, karena teksturnya mereka sama-sama keras. Kita masukkan bareng-bareng. Kita masukkan bareng-bareng. Jangan lupa tambahkan bumbu garam. Di sini saya pakai 1/2 sendok teh. Juga penyedap rasa kurang lebih 1/4 sendok teh ya. Terus juga gula pasir saya pakai 1 sendok bebek. Karena saya pakainya sendok bebek. Terus aduk. Dan di sini sudah saya tambahkan air ya, supaya tidak gosong dan membantu supaya sayurannya cepat lunak juga ya, cepat matang. Begitu, teman-teman. Ini makanan kesukaan ya, sayur kesukaan anak saya. Yang penting ada bakso juga jamur sudah jadi. Ini dia masakku hari ini, tumis jamur bulat, juga jagung muda sama bakso. Masakan sederhana ala Dapur Nova. Buat sahabat semuanya, selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe. Buat kita semua, salam sukses, terus semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.